ikhtiarnya sudah. Kemudian ini adalah momen-momen kita berserah diri, berdoa, kan begitu ya. Sehingga harapannya semua berjalan lancar. Nah, saya memang di sini karena domisilinya masih di sini, tidak mengurangi komitmen tentunya dalam membangun Jakarta ya, dengan situasi keterbatasan seperti ini, karena memang belum punya domisili di Jakarta, masih nomaden lah kira-kira begitu. Kemudian juga kita berharap tingkat partisipasi dari masyarakat mudah-mudahan tinggi,